Terima kasih Anda masih di Top News. Setelah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, penyanyi Ridho Roma diperbolehkan pulang setelah dinyatakan pulih dari ketergantungan narkoba. Ridho berjanji tidak akan kembali mengonsumsi narkoba. Saat meninggalkan RSKU Jakarta, Ridho Roma dijemput oleh kedua orang tuanya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Ridho menyampaikan bahwa dirinya berjanji tidak akan kembali mengonsumsi narkotika. Ridho juga menyampaikan selama dirinya menjalani proses rehabilitasi, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Serta bernazar tidak ingin membuat orang tuanya kembali menangis. Sebelumnya, Ridho Roma ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di kawasan Daan Mogot. Saat penangkapan, kepolisian menemukan barang bukti sabu seberat 0,76 gram yang dikemas dalam paket plastik. Hari ini Ridho telah dinyatakan pulih. Pelajaran yang saya dapat yang nggak akan saya temuin di bangku sekolahan gitu ya. Nggak bisa apa ya, nggak bisa dinilai mungkin pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sini. Nazarnya saya nggak mau lagi bikin dua orang tua saya. Pemirsa, juara dunia free running Joel Edgerman kembali menunjukkan aksinya mengeksplor